Oke, sama Innovat. Ini as tengahnya kita taruh di tengah seperti ini. Nanti dari jalan itu kerjakan asnya juga bagi masuk di situ. Kemudian as tengah sini dan di sini akan tertanam kolam. Setiap blok ada satu kolam di tengah. Satu kolam di tengah ini nanti untuk proses mendukung biofoster kita untuk menjadi satu sentral biofosternya. Jadi injeksinya di kolam itu. Nah, ini lahan. Lahan sudah kita tata, tinggal kita masukkan hari ini atau besok. Kita sudah masukkan bahan organik, yaitu arang aktif, kompos, dan lain sebagainya yang kita habiskan dari Innovat. Kemudian ditata lagi, nanti ditata untuk penataan lurus, baru pasang mulsa. Diharapkan hari Senin atau Selasa, mulsa sudah selesai. Nah, hari Rabu atau Kamis, kita sudah siapkan untuk bibit dan tanaman. Karena kita menunggu untuk injeksi terakhir di mulsa. Kemudian kita akan ukur pH dan sebagainya untuk standarisasi SOP penanaman stevia Innovat dan PT AMI untuk Pak Chandra. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa.